Badan Narkotika Nasional Kota Siantar menggelar sosialisasi bahaya narkoba di kalangan kaum milenial Kota Pematang Siantar. Kegiatan ini dilakukan di sela-sela pelaksanaan Puncak Millennial Road Safety Festival yang digelar di lapangan Haji Adamalik, Kota Pematang Siantar. Di hadapan ribuan kaum milenial, Kepala BNN Kota Pematang Siantar AKBP Saudara Sinu Haji terlebih dahulu mengajak para kaum milenial melantunkan yel-yel anti-narkoba. Selanjutnya AKBP Saudara Sinu Haji memaparkan arti narkoba, serta jenis-jenis narkoba yang sedang marak beredar, beserta dampak fisik yang dialami bila mengkonsumsi narkoba. Kepala BNN Kota Pematang Siantar AKBP Saudara Sinu Haji berharap dengan sosialisasi singkat ini, kaum milenial dapat terhindar serta menjauhi narkoba. Perang terhadap narkoba. Fight against the drug. Fight against the drug. Baik, apa rupanya dampak narkoba? Dampak fisik bisa HIV AIDS, human infeksi virus, akhirnya imunnya cikatannya akibat intim dengan setan. Human infeksi virus, ya. Bisa membuat overdosis. Narkoba. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata.